Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini konsep rumah klasik. Rumah klasik, konsep rumah klasik. Klasik. Dua lantai, dua atau tiga ini? Dua lantai di daerah Lawean Solo. Sarkliwon Lawean. Sarkliwon Solo. Ya. Klasik ini identik sama profil ya? Ya profilan ini lho. Profil itu listing, list. Aku main sekonengan lah. Kemudian melengkung. Iya, lengkung langsung main lengkungan. Apa tiang besar? Mm-hmm. Mewah itu identik besar, tinggi. Ini besarnya. Ini besar. Ini menggunakan besi berapa biasanya? Dua lantai. Dua lantai itu ya 13. Besi 13. 14, besi 13 kemudian. Ya tergantung anunya tuh, apa? Struktur yang dipakai. Identik ke mewah itu identik ke besar. Kemudian kalau modern itu identik ke tanpa list, kalau klasik itu identik dengan list. Ya, main lengkungan. Main lengkungan. Pilar-pilar gede-gede. Besar kemudian ketinggian. Tinggi dari sini masuk nah ketinggian segitu ini 7 meter ini, seakan-akan ya orang masih seakan-akan megah 7 meter 8 meter ini ya. Ini kemudian dibagi kalau setelah masuk kemudian dibagi menjadi dua lantai ini satu lantai. Ini sampai satu lantai seperti terlihat wah berbian tuh, benar gitu ya sih ya. Iya. Identik ke besar ini, punya besar, lebih besar, lebih biat itu. Selain ini mulai dibagi di sini bagi dibagi. Nah ini mulai dibagi dua lantai ini. Ini arsitek Indonesia kan sih. Iya. Arsitek menggunakan Imperial. Imperio. Imperio itu terkenal dengan rumah mewah klasik. Klasik itu menuju ke Eropa. Kalau modern itu menuju ke Amerika. Iya. Ya udah. Masih di video itu. Nah itu. Ya. Jalan apa di sini? Nah itu. Ini mengerjakan buat rumah mewah juga ya. Bagian belakang. Pak Jiwo, niki mangke rencanane nopo? Kolam. Okay. Nah, di sini nanti ada kolam. Oh, ada Pak Jiwo ini mandornya ini. Beliau sangat berpengalaman. Kolam renang di bawahnya itu. Nah, itu kolam renang dia. Ini dia yang dibangun awal-awal fondasi sama kolam renang dulu. Iya, karena kalau sudah jadi bangunannya terus minta tambah kolam renang kan eman-eman toh, kan ada galian. Ini alat berat semua, pakai alat berat galinya dan cepet naik tangga. Nah ini isi alus kekuatan, pengajian kekuatan kesempurnaan, pengajian anak tangga. Mewah itu identik ke detail ya, detailnya masih itu gitu. Detailnya kudu dapat. Iya. Emang butuh kesabaran. Jadi masih ini sabar biang tinggi. Sabri anaknya akeh. Sabar. Gitu Mas. Ngeten to Mas. Jenengan putrane kata. Menikah dereng. Sampun. Alhamdulillah. Slow. Nah, itu Pak Mandor tuh. Nah, seperti itu. Oke. Jadi memang di proyek itu harus ada mandor yang mengerti apa maunya klien, apa maunya kontraktor. Jadi dia yang langsung berhubungan langsung dengan tukang-tukang. Iya. Lantai 2.
Pantai juga. Eh ngomong lagi. Api ini, ya mas ya. Nanti pas gue asal bisa bisa. Nah itu apa ya? Nah bentuk atapnya limasan, khas banget klasik ya. Nah pelana kan minimalis. Ya, minimalis. Nah atap minimalis. Datar yo, wih modern ya. Modern atap datar. Nah, ini klasik. Ini klasik. Jadi biar dapet nuansa klasiknya, atapnya dibikin limasan. Stabil ini. Melengkung kemudian ada lisnisnya. Gini terus kalau kalau apa klasik itu gini terus. Tuh ini. Sini, masih. Nah itu masih itu masih mau cetak jadul begitu ya. Nah itu. Biasanya lautnya jam 4. Oh jam 4. Masih pas di tatapan situ-situ kan penuh. Kayak gitu. Ini proyek dari salah satu tim kami yang Mas Rizky. Proyek rumah mewah dua lantai masuk khas Eropa, klasik Eropa. Ini aku nih patokan dengan warna putih sama hitam mau ini. Orang campuran yang campuran di depan nih. Dari di depan ini nanti ada kaca di bawah itu kolam renang. Ini kaca ini dan enggak no, ini blong. Blong ini nanti ada railing kaca. Railing tangga. Iya, bukan tangga. Ada di sini kaca kok. Ya. Itu dulu. Sini. Ini yang sudah dikerjakan. Ini. Main jenisnya apa? Down. Up dan up dan gitu terus. Drop selling. Drop selling. Habis. Udah mulai ngelag. Udah mulai ngelag. Patah-patah. Patah-patah. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu mas apa? Lantai lorone lah iki lho. Iki vinil-vinil rapi. Oh, vinil rapi. Sing lantai satune marmer. Jasa arsiteknya Emporio. Ya iki ngene Instagram-Instagram iki. Iya, iya. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube PT Dritir Jaya Group. Jasa bangun rumah mewah 2 lantai. Baik, saat ini kita sedang berada di salah satu lokasi proyek bangunan rumah tinggal 2 lantai konsep klasik. Di atas lahan kurang lebih 450 meter, luas bangunan utama kurang lebih 300-an meter. Di sini saya tidak akan membahas detail dari pekerjaan ini karena ya rahasia ya. Enggak. Nanti suatu saat pasti akan kita jelaskan. Jadi di sini saya akan bercerita perihal alur sebelum menghubungi kami. Jadi pastikan Anda sudah memiliki materi atau dinah kasar. Tidak apa-apa, dibuat coret-coretan tidak apa-apa. Coret-coretan, jadi kebutuhan ruangannya seperti apa, luas lahannya berapa yang akan dibangun, seperti rumah inti, terus kemudian carport atau taman, itu berapa kali berapa, itu silakan dicoret-coret, tidak apa-apa. Coret-coret kasar tidak apa-apa. Setelah itu, setelah Anda memiliki materi, Anda menghubungi kami, silakan berkonsultasi perihal keinginan Anda. Jadi saya ingin punya rumah tinggal tipe 60, kebutuhan ruangan saya seperti ini, model rumah saya ingin seperti ini. Jadi itu nanti kami layani, nanti kami jawab atau kami beri solusi-solusi yang tepat. Setelah itu nanti coba kami buatkan dinahnya secara baik dari materi-materi dan hasil dari diskusi Anda dengan kami. Kemudian setelah dinah dari kami jadi, mungkin bisa langsung ke penawaran, tapi mungkin bisa jadi Anda membutuhkan detail gambar kerja seperti di depan kita ini, seperti ini, ini. Nah, nanti ada daftar isi memuat apa-apa aja yang ada di buku ini, gambar kerja ini. Jadi gambar kerja ini untuk acuan kita membuat atau membangun rumah Anda. Dan apabila Anda ingin detail seperti ini, memang ada biaya per meter. Anda bisa menanyakan langsung kepada kami seperti ini. Oke. Setelah gambar kerja jadi, kemudian kita buat RAB-nya cocok harga dan cocok dengan dinah, baru kita masuk ke tahapan SPK. Simbol itu cuman mungkin kalau minta seperti ini waktunya lebih lama, tapi tidak apa-apa, kita layani. Yang jelas untuk dinah di kami gratis, tapi untuk seperti ini, detail seperti ini, gambar kerja, terus kemudian seperti ini 3D eksterior, interior,
karena sudah melibatkan arsitek, maka ada hitungan biayanya. Baik, mungkin sekian video singkat alur. Sebelum Anda memutuskan untuk menghubungi kami, baiknya memang sudah memiliki materi, walaupun itu kasar, baik itu bisa berupa coretan tangan atau gimana, yang penting kita memahami, nanti kita buatkan denah yang rapi, supaya harapannya setelah ada denah itu diskusinya lebih enak. Terus apabila Anda ingin 3D tampak eksterior ataupun interior, itu sudah ada biayanya, tapi tidak masalah, nanti kita lihat itu nanti biaya-biaya dari itu, dari 3D eksterior maupun interior itu nanti masuk ke biaya pembangunan. Yang penting ada itikad baik, Anda sudah menghubungi kami, ya serius, berarti serius ingin bekerja sama dengan kami, seperti itu. Bisa dibicarakan semuanya, ya seperti itu. Baik, mungkin sekian video singkat alur kerjasama, atau mungkin biaya-biaya yang mungkin bisa dikeluarkan, karena mungkin ada pertanyaan ya, di kami kan selalu untuk denah gratis. Nah, selalu klien biasanya tanya, saya ingin 3D. Nah, ketika Anda menginginkan seperti itu, berarti sudah ada biaya yang harus dikeluarkan, karena sekali lagi yang gratis adalah denah dari materi yang Anda sampaikan kepada kami, seperti itu. Jadi nanti misalkan selain denah, gambar kerja, Anda menghendaki gambar kerja, tidak apa-apa, karena mungkin kaitannya dengan pengurusan IMB dan lain sebagainya, ya itu nggak apa-apa, itu juga ada biayanya, karena itu perlu ketelitian, rumit juga. Jadi memang ada ya biaya untuk jasanya, jasa pembuatan 3D maupun gambar kerja maupun RAB, karena yang gratis itu berupa penawaran, jadi globalnya begitu. Baik, sekian video singkat sedikit bercerita atau memberikan informasi kepada Anda perihal alur yang harus dipahami sebelum bekerjasama dengan kami. Secara harapan kami, Anda bisa dan tidak ragu untuk memulai menghubungi kami di 0822 6565 2222, atau Anda bisa mengunjungi website kami di www.delitirkonstruksi.com. Kami siap melayani, mendengar konsultasi Anda 24 jam, survei gratis untuk wilayah Jateng DIY, denah gratis apabila Anda belum memiliki denah. Anda cukup memberikan materi, kebutuhan ruang dan model rumahnya akan dibuat seperti apa, nanti kita bantu. Baik, semoga video yang singkat ini bermanfaat dan menambah keyakinan Anda untuk segera menghubungi kami, karena kami sudah sangat-sangat berpengalaman dalam hal membangun rumah tinggal, rumah kos, atau bangunan sipil lainnya. Silakan, kami terbuka untuk mendengar konsultasi Anda. Jasa bangun rumah mewah 2 lantai. Sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube PT Delitir Jaya Group. Biaya bangun rumah mewah per meter. Selamat datang kembali. Saat ini kita sedang berada di salah satu proyek rumah mewah dua lantai, konsepnya klasik. Rumah ini berdiri di atas lahan kurang lebih 450 meter persegi. Luas bangunan untuk rumah ini sendiri kurang lebih 300-an meter persegi. Kita review singkat ya. Review singkat. Jadi di bagian luar open space ini nanti rencananya ada taman belakang, taman samping, terus kemudian juga ada garasi. Ini di bagian depan dari bangunan rumah ini ya, seperti ini di permainan sponengan itu sangat kental, karena ya itu konsep klasik biasanya seperti profilan sponengan dominan. Di lantai dasar itu ada kamar tidur utama. Kemudian ada dapur basah, kemudian ruang makan, ruang tamu, kamar tidur tamu, semuanya dengan kamar mandi dalam. Kemudian ada garasi juga di belakang ujung. Ini kita masuk. Nanti rencananya untuk yang lantai dasar, lantainya menggunakan marmer granit. Untuk yang lantai dua nanti rencananya sini dulu. Kita langsung masuk ke lantai dua. Di anak tangganya sendiri dibuat melengkung supaya tema klasiknya itu juga dapat. Ini di lantai dua nanti ada ruang keluarga di depan kita, ini ruang keluarga, kemudian void, ada ruang cuci, terus ada kamar, ada satu kamar, terus kemudian ada ruang kerja. Ini ini ruang kerja. Dia ada akses tangga tersendiri ya, seperti itu. Rencananya yang lantai dua ini material untuk lantainya itu gini ya. Ini untuk bentuk atapnya karena klasik, kita pakai model limasan supaya mendukung. Dan dari lantai dua ini
ada kamar juga. Baik, mungkin sekian video singkat. Progres pembangunan rumah dua lantai konsep klasik. Silakan apabila Anda ingin berkonsultasi perihal bangun rumah kos, bangun bangunan kecil yang lain, bisa menghubungi kami PT Dirgirjaya Group di 0822 656522222. Kami menerima konsultasi Anda 24 jam, gratis, survei gratis, denah gratis apabila Anda belum memiliki denah. Kami tunggu konsultasi Anda di 0822 656522222, atau Anda bisa mengunjungi website kami di www.belikirkonstruksi.com. dan video singkat, nantikan video progres terkait pembangunan rumah yang dikerjakan di kesempatan yang lain. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
kunci. Yeah.